Syukur Alhamdulillah pelaksanaan acara pengambilan sumpah judulnya tadi saya telah dilaksanakan dan berlangsung dengan lancar. Jadi saya mengucapkan Alhamdulillah. Ada tugas berat yang diembankan kepada kami. Sebelumnya kami sudah mengemban tugas ini sebelumnya yaitu sebagai wakil ketua. Tapi kemudian dengan dinamika segala perkembangan yang berlangsung, sebab teman-teman sudah tahu seperti apa situasi yang sekarang dihadapi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai tiba pada titik yang seperti ini, kami ditunjuk untuk menjadi ketua sementara, gitu nomenklatur yang digunakan di dalam Kepres yang dibacakan tadi. Itu barangkali pengantar dari saya. Barangkali kalau ada teman-teman ingin menyampaikan satu dua hal, barangkali bisa saya tanggapi sedapat yang saya. Hanya saya berencana seusai daripada tempat ini, saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon 1 dan 2 untuk mengadakan rapat rapim. Barangkali kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita ke depannya, menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal yang paling sangat menjadi ini beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat, dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi lama. Itu aja barangkali. Terima kasih teman-teman. Ada arahan dari Pak Presiden. Beliau tadi cukup dengan mimik ini aja kami membaca, tetapi ada satu ucapan, hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas. Itu yang akan kami ini tadi kami sampaikan, bahwa sekembalinya dari sini kami akan memanggil. Sistem kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kolektif, kolegial. Apapun istilah yang didekatkan kepada saya adalah anggota daripada pimpinan dari lembaga itu. Saya harus berbicara dengan rekan pimpinan lain. Saya katakan tadi, hal apa yang paling mendesak bagi kami untuk dilakukan dalam situasi seperti ini? Terpentingnya itu tadi, bagaimana sedikit, dalam tanda kutip sedikit aja, memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat ini pada lembaga. Itu aja barangkali.